Presiden Joko Widodo, Jokowi, memberikan sejumlah uang kepada Putri Aryani, kontestan America's Got Talent, AGT, 2023 yang mendapatkan Golden Buzzer dari Simon Cowell. Uang tersebut diberikan dalam bentuk buku tabungan, Jokowi bilang, uang itu adalah sangu untuk Putri berangkat ke Amerika Serikat dalam rangka mengikuti babak live show America's Got Talent 2023. Ini untuk Putri, untuk sangu ke Amerika di akhir Agustus, kata Jokowi saat bertemu Putri di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, tanggal 14 Juni tahun 2023. Putri pun menerima buku tabungan tersebut dan mengucapkan rasa syukurnya mendapatkan perhatian dari Presiden. Perempuan 17 tahun itu pun mengucapkan terima kasih. Alhamdulillah, sangu ke Amerika. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak, ujar Putri. Dia pun meminta dukungan kepada Jokowi berupa vote di ajang live show yang rencananya akan digelar pada Agustus mendatang. Pak biasanya kan pada minta sepeda, kalau Putri minta vote, kata Putri kepada kepala negara. Jokowi pun meminta Putri memilih antara diberikan vote atau flute, alat musik tiup yang menjadi instrumen mayor Putri saat bersekolah di Sekolah Menengah Musik, SMM, Yogyakarta. Putri pun memilih vote, namun, Jokowi memutuskan untuk memberikan vote sekaligus flute kepada Putri Aryani. Sembari berseloroh, Jokowi akan cawe-cawe atau ikut campur agar perempuan 17 tahun itu bisa menang di AGT 2023. Yang diinikan vote-nya, itu nanti saya ikut itu, saya cawe-cawe, kata Jokowi. Dalam pertemuan itu, Jokowi juga menuturkan bahwa pemerintah berencana mengundang Putri untuk tampil di peringatan HUT RI ke-78 pada tanggal 17 Agustus tahun 2023 mendatang. Namun, undangan tersebut akan menyesuaikan dengan jadwal Putri Aryani. Mengingat, pada saat itu Putri hendak mengikuti babak live show AGT 2023. Kalau tidak mengganggu waktunya Putri, nanti di tanggal 17 Agustus kita undang. Kalau tidak mengganggu, ujar Jokowi.